Ha, korang yang tak subscribe tu. Apa lagi? Tekan butang subscribe kat bawah tu cepat. Hi guys, assalamualaikum and welcome and welcome back to my channel. Jadi terima kasih sudah klik di video yang baru lagi dalam channel. My name is Ayu. Jadi kali ini Ayu akan teruskan lagi content reaction untuk YouTube channel Ayu. Ha, kali ini Ayu react satu video yang content creator dia Ayu dah react sebelum ni. Baru minggu lepas. Ha, Ayu react Awang Anang Wow. Awang pula dah. Anang Wow. Okay, yang ni Ayu dah react dia punya content hari tu. Dan ada orang, dan adalah kawan kita yang ada request lagi untuk Ayu react content satu ni. Sebab dia ada bagi link kat Ayu. Okay, the forward link. Yang tajuk ni ialah Yang Begini Jangan Ampe Lepas. Ini gadis Jaksel kot, Jakarta Selatan tak silap you. Mungkin kot, Ayu tak pasti, mungkin lah, mungkin ha. So, Ayu nak tengok. Jadi tanpa membuang masa, mari kita start video ni sama-sama, okay? 1, 2, 3. Kalau ini lagi main apa? Lagi down-downnya tu masa Jaksel tu apa sih? Iya, midlife crisis. Wow, spooking dia berhabuk. Astaga. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Tapi intro dia mantap gila. Hai, Annyeong. Hai, Annyeong. Annyeong ke Seleo? Oh iya. Oh iya. Dari mana, oh, Nitch? Dari Kediri. Kediri. Lu gak nanya gue? Lo dari mana? Gue sih dari Jogja ya. Sangat bahino. Lu usianya berapa lo? Gue sih usianya 15 tahun. 15 tahun, gila. Belum puber lo. Udah ya, anjir. Oh udah. Belum legal ya. Oh legal, belum legal. Iya, gue kira lu udah 18 ke atas. Malah gue kira aku 30-an. Oh. Baru mau gue taruh atas lo. Enggak maksudnya. Jadi kurang. Aduh. Eh BTW nama lo siapa? Nama gue si Nara. Nara ya? Ya. Si Nara. Kampung mana lo Nara? Panggil lu gue. Kayak baru gue lihat ini lo bentukannya. Kita saya dibilang anak kampung. Sini anak kabupaten ya, sorry. Oh, enggak, gue penjaga kampung sini. Lu kayaknya baru gue lihat nih muka-muka ini. Saya juga baru lihat nih muka-muka. Siapa dengan siapa tadi? Gue Brock Lesnar. Terlalu bagus sih nama lo. Oh terlalu ganti, bagus. Ganti-ganti. Ya udah ganti, ganti aja ya. Partono. Oh Kartono. Partono, par. Wow. Tonton. Panggilannya Tonton. Tonton. Aduh, enggak masuk. Not bad, not bad. Not bad. Eh, lo tadi siapa Purtina ya? Eh, siapa? Eh, siapa tadi? Purtina ya? Iya, bakal banget. Oh, Purtina. Tapi kelihatan sih muka lo kayak masih baby face banget gitu kan kayak. Masih muda banget, enggak apa-apa. Ini Batali sedang dibully ya, Hel, tolong. Tapi iya, masih muda banget gitu loh, kayak adek gue. Kayak juga bulu juga belum tumbuh sih. Enggak, maksudnya kumisnya, adek gue kan laki, bulu kumisnya belum tumbuh. Ya ampun, di konten dia. Jangan disikip ya. Acting plus. Ya, tadi udah 70 orang nyekip aku, Kak. Masa? Kenapa? Iya, baru cuma pengen ngobrol lu. Enggak tahu kenapa deh. Kakak dari mana nih? Cantiknya. Dari Jakarta gue. Oh, Jakarta. Jakarta eh mana tuh kalau boleh tahu? Gue Jakarta Selatan. Oh, Jaksel banget ya. Lu dari mana? Aduh, pengen deh belajar kamus Jaksel gitu kan. Iya. Gue dari aku dari Jogja. Jogja. Iya. Kakak ini kalau boleh tahu kesibukannya apa nih sekarang nih? Kuliah gue. Oh, kuliah. Iya. Di masa-masa kuliah gini pasti pernah apa? Krisis apa sih? Enggak. Enggak tahu. Kalau ini lagi main apa?
Lagi down-downnya tuh masih Jackson itu apa sih? Iya, midlife crisis. Astaga. Apa quarter life ya? Eh, apa? Quarter life crisis. Quarter life crisis. Gila. Emang kalau boleh tahu Jaxel literally yang kayak gitu ya, kayak kesehariannya bahasanya gitu. Enggak juga. Enggak, itu cuma segelintir orang itu doang ya. Stigma doang. Kirain kan. Enggak semuanya. Kirain lagi presentasi di kampus gitu kan. Sorry Pak, lagi gamut nih. Kenapa kamu lagi ever crisis ya? Aduh, kan aneh banget gitu kan. Oh, berarti kamu kuliah ya? Iya, kuliah. Enggak. Kamu kamu kuliah di mana? Di Jakarta Selatan juga. Enggak. Gua PTN. UM PTN. Gua PTN negeri. Oh, di mana tuh? Enggak apa-apa kali selagi negeri kan. Bagus-bagus aja kayaknya. Ya, kira nggak boleh jauh. Oh, nggak boleh jauh ya. Terus nggak boleh swasta karena abang gue di swasta. Berarti kamu Mapala ya? Mapala? Nggak boleh jauh. Mapalarang. Mapala. Bisa. Orang Hindu kan, dia selalu pendek-pendekkan perkata ayat tu tak? Mapala. Mama Papalarang, you know? Bisa. Tadi nama lu siapa? Rara. Nama gue Rara. Oh, Rara ya. Ara bisa manggil Ara. Oh, Ara. Ini searah aja nih. Iya. Lu enggak ada mau nanya gue gitu. Gue bingung. Ya Allah. Hah? Enggak biasa nanya orang. Oh, enggak biasa nanya orang ya. Lu gue lihat tadi ngepot ke? Iya, pot biasa. Oh, liquid lu pakai apa? Berry Frost. Oh, Berry Frost. Suka ya berry gitu ya? Baru ngepot lagi. Biasanya ngerokok sih. Oh, biasanya ngerokai. Rokai kamu apa? AC biasa. Iceburst. Paham gitu? Iceburst. Oh. Jadi ice-nya ngeburst gitu, weh. Ice-nya ngeburst. Iya. Allahu Akbar. Lu kuliah? Iya, gue kuliah. Yuk. Udah di Jogja sih sekarang. Apa UGM? Apa gimana? UGM. Enggak, sorry. Temen gue geli sendiri dia. Sorry. Sebelahnya lu tau gak? UNY. Iya, yeah, that's right, baby. UNY. Yeah, kan soalnya sebelahnya kan ada UPN VY kan. Iya, yeah, cuman yang sebelahnya pas banget tuh. Cuma dipisahkan sejalan doang gitu. UNY. Gua kan enggak tahu. And I choose like this information like criminal political. Enggak gitu juga. Oh. ajarin dong. Biar gua kebiasa gitu loh. Enggak. Asik aja kayak gitu. Lu jurusan apa? Gua jurusan ngambil hukum sih. Oh, sama. Ah, lu juga hukum? Gua hukum. Semester berapa? Semester berapa? Istrinya udah dapet. Udah dapet. Kan dapet. Aja. Oh. Gua semester berapa? Semester 2 ya? Iya, kalo dari muka-muka gua nih, lu nebaknya semester berapa gua nih? Semester 8 sih. 8 tembus. Dapat tua. Bisa pas banget ya. Berarti lo kelahiran 98 atau 99? Gue 97 dong. Enggak dong, 2000. Oh, 2000. Gue dari 2000 gue. Oh, 2000. Iya. Hmm. Kalau lo kayaknya ya, gue boleh tebak lo gak? Apa? Kalau lo kayaknya semester 6 maybe. Or same with me like semester 8. Ada semester 8. Enggak, bukan. Telur dong. Bukan. Semester 2. Literally? Gue 2003. Buset. Oh, gue kira kita semantaran loh. Masih muda dong berarti ya. Masih kenyal ya. Bum! Kena skip dah tu. Halo bang. Anjing. Lagi swimming dong. Ajak lagi ya. Iya, sapa-sapa dong. Buat penonton gue.
Halo brother gitu. Halo brother gitu. Halo brother, insistent. I'm not good. I'm not good. Aku tidak baik gitu. Kau streaming kau, Bang? Iya, streaming. Apa nama konten kau, eh, konten? Channel. Channel kau apa? Ini ada. Ceritanya HP. Biar aku follow, Bang. Anti. Aku screen cap. Kontol ingat, siap. Oh, tersesat. Hi bro. Hi bro. Hey. What's up? What's up? Where are you from? Indonesia. No, we're from Thailand. Oh, I think you're from Sugar because like you're so sweet. Oh. And what's your name, like? My name is Suryo. Can I call you mine? Ah, okay, baby. Hi. Dia macam lambat lag sikit. Kita nak slow. Terus berarti kesibukannya apa sekarang? Kuliah aja? Kuliah balik. Kuliah aja. Oh, online atau udah masuk offline? Mereka kena skip tadi. Online. Oh, online. Online. Mama sehat gak? Enggak, gue cuma pengen mastiin aja gitu. Sehat, Mama? Jogja mana? Oh, gue Jogjanya... lu tahu Bantul gak? Tahu. Oh, Bantul. Iya, gue situ sih. Soalnya saudara gue tinggal sama saudara gue nih lagi ya. Oh, gue kemarin tahun baru ke Jogja tuh. Oh, tahun baru ke Jogja. Liburan? Enggak, ada saudara. Oh, ada juga saudara. Saudara lamaran. Di mana tuh? Bentar, gue lupa. Maybe daerah deket itu sih. Kampus mana tuh? Deket Malioboro. Oh, Jogja kota ya. Ya 0 kilo lah, 0 kilo. Jogja kota. Sambil liburan juga enggak kemarin? Enggak. Oh, pure acara keluarga ya. Acara keluarga aja. Terus, berarti ke Jogja nggak main kemana-mana gitu? Paling cuman ke apa yang pemandian air panas. Taman Sari. Oh, Taman Sari. Taman Sari, terus ke yang untuk spot foto gitu? Oh, I see. Ya Malioboro, terus apalagi ya, gue lupa. Cuman 3-4 doang ya deh. Nyobain gelato nggak? Nyobain ya ke sana, ke tempo. Oh, nyobain ke sana. Sama nongkrong. Oh, nongkrong di mana tuh? Silo. Nongkrong. Trilogi ya? Oh, Trilogi Cafe. Tak paham. Ya. Tak paham dia cakap apa. Kamu wajib cobain Silo sih kalau mau kalau ke Jogja lagi. Silo Cafe juga di Jogja. Deket loh sebenarnya dengan Malioboro ya? Ya deket-deket. Silo Cafe. Waktu itu. Jadi 2021 awal, gue kan di Jogja. Waktu itu sama keluarga nginep di dekat Malioboro. Terus lagi hujan-hujan, depannya tuh kayak ada angkringan gitu kan, enak. Terus gue akhir tahun kemarin kesana lagi, tapi udah nggak ada. Jadi kayak oh, missing some space gitu ya. Gila. Kayak kehilangan sesuatu yang pernah dikunjungi gitu. Kalau kafe mah bejibun di Jogja ya. Ini udah kafe lagi nih, kafe. Jaksel, bro. Oh, Jaksel ya. Jaksel juga begitu ya, Jaksel ya. Kafe ya, bejibun gitu ya. Jarang nongkrong gue. maksud gue kafenya, bangunannya tuh kayak jejer gitu ya, banyak gitu. Banyak. Oh. Cuman jarang nongkrong emang kalau di Jaksel ya. Jarang. Kenapa tuh bunda? Bunda. Kenapa bunda? Enggak, biar akrab aja. Mendingan di rumah. Oh, di rumah. Nonton, tidur. Temen lu gak ada yang asik ya? Asik. Ini. Gue nongkrong, ya paling kok sama temen-temen SMP, temen SMA. Temen SMP. Sisanya kalau yang kayak nggak yang kayak nongkrong tiap 2 hari sekali, 3 hari sekali. Paling kalau weekend. Weekend. Ya itu udah wajar sih memang.
tiap hari juga bosen juga. Mau ngobrolin apa kan udah kayak apa sih aja? Gak tau gue. Aduh bingung deh. Oke. Okay. Halo. Halo guys. Halo tante. Lagi di mana nih? Kalau kayak gini. Loh. Emang kamu? Belum tante. Tante, jangan ada om. Apa dong aku manggilnya? Adek. Oh, kirain sayang gitu. Ayang, mau ayang. Oh, ayang boleh deh, ayang. Ayang 1, ayang 2, ayang 3 ya. Apa ayang 1, ayang 2, ayang goyang. Ada enggak nih? Kalian dari mana nih? Ayang-ayangku. Iya, ayangku. Ayang-ayangku dari mana nih? Apa? Iya, dari komputer. Kamu dari mana? Dari HP? Dari tadi di sini nungguin. Oh, dari tadi di sini. Pantesan lu kok udah agak capek gitu kayaknya. Sorry. Aduh, aku nge-fly. Cuman ketek agak gatel ya kayak yang tengah. Gampang. Garuk-garuk tuh dari tadi. Jadi risih kan gue. Tolong dong. Bajunya gak enak, bajunya kayak gini, gak enak. Kok masih gabut apa gimana sih, main ome? Gabut gue, nunggu sahur. Kan sahur masih lama. Iya, sorry banget, lu puasa? Puasa gue anjing, lu kira gue Kristen ya? Iya, gue kan mau ngomongnya gak enak kan, gimana nih ngomongnya. Soalnya udah ke arah sahur-sahur tadi kan. Oke, gue kira, yeah. Soalnya lu, sorry bang, Christenable gitu. Christenable? Serius, ini hanya gue atau ada temen lu gitu yang ngomong gitu. Makanya gue SMA kerudungan. Oh iya, cuman gue penasaran sih kalau lu kerudungan secantik apa gitu. Astaga. Tapi lu Islam ya? Gue Islam. Oh, Islam. Sorry banget nih, cuman pengen nanya, cuman gue penasaran gitu. Lu ada keturunan Chinese gak? Ada. Pantesan. Cokin deh. Aduh, gak cindo banget gitu loh, kental banget. Chinese. Puasa lancar. Tadi buka pakai apa? Alhamdulillah. Masya Allah. Ukti. Tadi buka pakai apa? Ya Allah, ditanya lagi. Ya kan bahasa Basi, bro. Bahasa gak bahasa boleh. Biasa. Ya biasa aja, nyokap gue pergi kan. Makanya dibeliin lontong, tahu. Biasa sih, basic-basic buka tahu. Puasanya. Oh, kamu makan tahu juga ya? Ya goblok. Kira gue dunia belahan mata aja. Ini kan, Kiwi Tiaw apa Piung Hai gitu. Ah, Piung Hai. Tapi tadi makan capcay. Oh, kan makan capcay. Kamu ini saudaraan semua apa temenan? Kembar. Oh, kembar. Pantesan kok enggak mirip ya. Jago. Lucu banget loh. Mas tinggal di mana, Mas? Aku tinggalnya di hati Eneng tuh. Kok pakai nanya lagi? Kalau Enengnya dari mana nih? Kok kayak gelis-gelis pisan, Dari Jakarta. Oh, Jakarta. Oh, Jakarta mana nih? Kok kayak sponsornya helm Honda gitu. Anak Priuk, Bos. Oh, Priuk, Bos. Jilbab hitam sabi-sabi nih kata temen gue. Aduh, tak paham sangat. Sebab dia macam Bira. Okey, sebab dia orang cakap itu bahasanya Indo kental banget sih, dan ada ayat-ayat yang perkataan yang itu dipendek-pendekkan. Jadi aku enggak ngerti sangat. Macam itulah.
Tapi ada beberapa yang faham. Bukan beberapa, banyak yang faham, tapi ada beberapa yang enggak mengerti. Okay. Jadi, okay, so itu sahaja untuk reaction saya kali ini. Untuk konten gadis Jackson yang, wah, cantik. Cantik. Dia macam kulit dia glowing-glowing macam tu kan. Cantiknya. Tapi dia lagi muda daripada Ayu. Tapi Ayu nampak lagi kanak-kanak daripada dia. Dia lagi nampak mature lah. Kan? Nampak macam model macam tu. So, itu sahaja untuk konten kali ini. I hope korang enjoy dengan reaction ni. So, bye-bye korang. Assalamualaikum. My name is Nice Day.